Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Temuti Madu ya. Di sini saya kedapatan atau kedatangan Mio J ya. Mio J ini saat dibuat jalan pelan ya. Mio J ini saat dibuat jalan pelan, kemudian ya pokoknya dibuat jalan pelan, kemudian ada tikungan, intinya jalan pelan itu tiba-tiba motornya mesinnya mati sendiri dan di starter itu hidup lagi. Tapi saat motor mati di starter itu nggak sulit, tapi di starter itu mudah hidup lagi. Itu permasalahannya di mana ya? Oke. Jadi kini saya akan membagi pengalaman ya. Semoga bisa membantu para pemula ya, atau khususnya bagi pengguna Mio J yang sering mengalami ketika motor jenis Mio J ini atau Mio M3 ataupun sejenisnya yang pakai IC full pump ya. Yang pakai isi full pump Xeon, kemudian Soul GT ya. Jadi motor ini ketika dibuat jalan pelan ya, ketika dibuat jalan pelan tiba-tiba mesinnya mati sendiri dan di starter lagi itu hidup lagi dan mudah ya. Itu permasalahannya di mana? Cukup mudah. Ini sengaja saya infus ya. Saya infus ya ini. Ini sengaja saya infus ya. Nah, ini. Oke. Sengaja saya impus, saya kasih tekanan 40 PSI kurang lebih ya. Kurang lebih 40 PSI sambil saya cek pengisiannya ya. Kalau saat motor panas, mesin panas, ini pengisian melewati angka 15 PSI, berarti saya yakin kiprok bermasalah ya, yang melebihi entah itu di atas 15, 16 sampai 17 voltase, ini mencapai 16 atau 17 pengisiannya, berarti regulator atau kiprok ya, kiproknya ya mas. Oh iya si mas yo, ini teko anu bos, teko kota pisan bos datang. Oke, jadi sampean harus ngeceknya itu kayak gini ya. Sampean infus ya, pakai tabung infus, entah itu sampean kayak cairan cleaner atau BBM itu sama aja ya. Kemudian sampean kasih tekanan minim 40 sampai 42 PSI atau 60 nggak apa-apa ya. Kemudian sampean hidupkan motor sambil sampean cek pengisian ya. Nah, misal pengisiannya ini tidak berubah sampai motor panas dan motor tetap enak ya. Pengisiannya jalan di angka 14, sekian-sekian, nggak boleh di atas 15 volt ya. Kalau di atas 15 volt itu namanya pengisian atau overcharge ya. Itu yang mengakibatkan ntar IC full pump jadi mati, atau gejala awal pertama itu adalah IC full pump melemah dulu ya, ketika dibuat jalan tiba-tiba mati, kemudian di starter hidup lagi ya. Tapi ini permasalahannya hampir seperti itu ya. Tapi saya cek pengisian sampai mesin panas ini mas bro ya, sampai mesin panas ini motornya enak-enak aja ya, nggak mati. Soalnya kan saya nggak pakai tabung infus ya. Ini pengisian saya cek normal 14, sekian-sekian. Jadi permasalahannya pertama ada di full pump ya, di full pump permasalahannya pertama ya. Jadi di sini filter full pump sudah saya ganti ya. Nah, indikasi gini mas ya, kalau filter full pump ini agak kotor, agak nyumbat. Nah, ketika BBM-nya itu sedikit ya, BBM-nya sedikit, jadi motor ini sering mati tiba-tiba. Kalau di gas kecil atau langsam itu sering mati tiba-tiba. Karena apa? Karena ini sudah kocor, jadi daya hisap rotak itu sudah melemah ya. Daya hisap rotak itu sudah lemah karena filter full pump-nya ini kotor. Jadi kalau diisi bensin full, nah itu baru enak ya, motor nggak matian gitu ya. Oke, intinya ada di filter full pump. Kalau menurut saya tadi saya
kalau menurut dari feeling saya tadi, saya pakai feeling itu adalah dari full pump, entah itu IC-nya lemah ataupun filternya kotornya. Jadi ketika saya cek begini, dalam keadaan motor hidup begini, sambil saya hidupkan pakai tabung input ya, saya hidupkan pakai tabung input, saya cek pengisiannya sampai motor panas ini mas ya, mesin panas ini. Ini pengisiannya tidak berubah, jadi saya kira pengisian motor ini normal-normal aja. Tapi yang saya ragukan itu feeling saya hanya di tekanan full pump, karena BBM-nya cuma sedikit ya. BBM-nya cuma sedikit, tadi sama orangnya dicoba, nggak saya videokan ya, dicoba di standar tengah, kemudian dihidupkan langsung, tiba-tiba motor mati sendiri, di starter hidup lagi ya, kemudian beberapa menit itu mati sendiri lagi, dihidupkan bisa lagi. Dan dipakai jalan pun juga begitu, enak-enak dipakai jalan, gas dikurangi langsung, saat ada belokan, jalan belokan itu tiba-tiba motor mogok dan di starter hidup lagi. Yang penting intinya saat stansioner ya, saat stansioner motor ini tiba-tiba mesinnya mati sendiri ya, mesinnya masih mati sendiri. Karena saya terfokus di filter full pump, karena apa, bensinnya itu kan cuma sedikit, jadi kalau bensin sedikit ini nggak tenggelam semua ya, filter full pump ini nggak tenggelam semua, jadi tenggelamnya itu cuma sedikit ya. Wis mari ngintai, ini udah habis ya, kita starter pun nggak bisa hidup ya. Nah nggak bisa hidup karena cairannya udah habis. Oke, jadi saya teruskan lagi. Jika di dalam tangki ini bensinnya full ya, bensinnya full, maka motor tidak, langsamnya tidak akan pernah mati ya, karena filter full pump tenggelam. Tapi kalau bensinnya tinggal dikit, kalau dibuat jalan santai, stansioner, pasti motornya akan, mesinnya tiba-tiba mati, tapi di starter hidup lagi. Itu permasalahannya hanya ada di full pump. Ya apa ini namanya? Filter full pump yang kotor ya. Jadi ketika bensin sedikit, ini filternya ini dapatnya ini cuma, misal contohnya ini menghadapnya ini ke atas gini mas ya, ke atas gini, menghadapnya ke atas atau kenceng gini ya. Jadi bensin itu cuma dapat separuh ya, dapat separuh dari filter full pump. Jadi untuk daya hisap rotak ini kurang, jadi motor ini tiba-tiba mati sendiri. Tapi kalau BBM-nya full itu banyak, motor ini nggak matian saya yakin ya, karena kan ini tenggelam semua. Oke, ini sudah saya infus dan cairannya udah habis. Nah untuk kawan-kawan yang mempunyai apa trouble seperti di sini saat dibuat jalan stansioner, jalan belokan dibuat jalan stansioner ya, intinya stansioner motornya mogokan, itu ada di full pump atau filter full pumpnya itu kotor ya. Dan di sini juga saya akan mengganti nih mas, akan mengganti nih soketnya, karena soketnya ini sudah, nah sudah dimakan tikus ya ini ya, sudah dimakan tikus. Dan ini ada arus 12 volt, hati-hati eman-eman nih kok. Nah ini ada arus 12 volt ya. Nah ini kurang lebihnya saat kontak on ya, saat kontak on ini ada arus 12 volt di IC full pump. Nah ini ada 12 volt. Oke, yang terkupas ini adalah kabel merah ya, kabel merah ini adalah input 12 volt IC full pump. Ini terkupas dari motornya karena mungkin dimakan tikus ya. Kalau ini sampai kena body, wah terbakar kabelnya mas ya, eman-eman ya. Motornya ada di konslet. Nah ini juga bekas dimakan tikus ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan motor saat stansioner itu matian, itu hanya di filter full pump ya, filter full pump yang kotor sehingga daya hisap rotak itu kurang ya. Tapi kalau BBM-nya full mungkin tidak matian, tapi kalau BBM-nya kurang mungkin akan matian gitu ya. Ya. Mas Rip. Ngaram dia. Ngaram dia. Aduh. Oke. Wayah golek BO, Pak. Wayah golek BO. Mau wis wedi aku. Bisa. Bisa. Mois. Oke, saya akhiri tentang penanganan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.
Iya, ukurannya boy-boy jil tak gawo. Kulangan boy-boy jil tak gawo i. Hari ini kita berani kati-katisan.